Hai semua, selamat datang di channel Aziza Anum Cooking. Video kali ini, aku akan membuat bolu pandan kukus yang sangat enak, legit, dan lembut. Yuk tonton terus videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, komen. Adonannya, lalu diaduk kembali sampai kiranya mengembang. Mengaduknya kurang lebih 20 menit. Jika memakai mixer mungkin 4 menit saja. Jika warnanya dirasa kurang hijau bisa ditambahkan, tapi menurut saya sudah pas ini ya. Diaduk sampai bosan, ini sudah agak mengembang. Lalu kita tuang ke dalam loyang yang sudah diolesi dengan mentega dan masukkan ke dalam kukusan dengan api sedang, cenderung besar. Lalu diangkat ketika sudah 20 menit, dituang ke dalam piring saji. Bagus ya hasilnya. Lalu beri butter yang sudah diberi pasta pandan tadi, lalu parut coklat
atau bisa dengan keju sesuai selera saja. Jika tidak suka dengan butter, tidak apa-apa, langsung dengan keju bisa. Ini topping sesuai selera saja ya. Well done, ini hasilnya. Kita potong karena aku penasaran, pengen mencoba rasanya. Wow, mantap kayaknya ya, di gigitan pertama. Coba dulu ya. Mantap rasanya.